Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa ba'du. Wajib bagi setiap mukmin untuk beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk mengingkarinya, untuk mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini karena peristiwa Isra dan Mi'raj telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan untuk peristiwa Isra disebutkan dalam Al-Quran nas yang sharih, nas yang jelas, yang tidak membutuhkan kepada takwil, yang menjelaskan tentang peristiwa ini, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Sedangkan tentang peristiwa Mi'raj, tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan itu. Tetapi ada ayat yang mendekati sharih, yaitu di antaranya surat An-Najm ayat 13 sampai dengan ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. Ayat ini menunjukkan tentang peristiwa Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita mengimani bahwa beliau diisrakan dan juga dimi'rajkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala al-hadi Rasulillah.